Hari Raya Galungan merupakan hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Sehari sebelum Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali melakukan tradisi penampahan yang berguna untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif. Pada Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali melaksanakan ajaran Trihita Karana. Pertama, Parahyangan. Umat Hindu melaksanakan persembahyangan menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, Palemahan. Umat Hindu di Bali menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar yang telah memberikan kehidupan. Ketiga, Pawongan. Umat Hindu di Bali menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia agar kehidupan di dunia menjadi damai, aman, dan tentram.